hasil pertandingan antara Wolves versus Liverpool. Liverpool tertarik dengan bek kanan AZ Alkmaar. Liverpool tertarik pada bek kanan Yukinari Sugawara, menurut laporan terbaru di Inggris seperti yang dilaporkan oleh Anfield Watch. Pemain berusia 23 tahun ini adalah pemain tim nasional Jepang dengan 6 caps, saat ini bermain untuk AZ Alkmaar di Belanda. Sugawara, pemain serba bisa yang juga bisa bermain di sayap kanan dan bahkan bek tengah, dipandang oleh Liverpool sebagai pemain yang berpotensi menyaingi Trent Alexander-Arnold. Mantan bintang Nagoya Grampus yang pindah ke Eropa pada tahun 2019 memiliki sisa kontrak kurang dari 2 tahun di AZ dan dapat tersedia dengan harga sekitar 20 juta euro atau 17 juta pound sterling. Alih-alih fokus pada pembangunan kembali lini tengah yang banyak dibicarakan, Liverpool tidak mendatangkan pelapis pertahanan apapun untuk skuad tim utama setelah jendela transfer musim panas. Namun dilaporkan secara luas bahwa area tersebut tetap menjadi prioritas Jurgen Klopp untuk diperkuat pada jendela transfer mendatang. Yukinari Sugawara membuat 47 penampilan di semua kompetisi untuk AZ pada musim 2022-2023 dan menjadi pemain reguler saat timnya mencapai semifinal Liga Konferensi Eropa sebelum disingkirkan oleh West Ham. Liverpool dan Barcelona gontok-gontokan demi gaet Nico Williams. Liverpool kini menjadi salah satu klub Liga Inggris yang berani bersaing dengan Barcelona dalam mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Ketertarikan Liverpool dan Barcelona tidak terlepas dari penampilan apik yang dicatatkan oleh Nico Williams sejak gabung Athletic Bilbao pada 2021 lalu. Gelandang berpaspor Spanyol tersebut telah membukukan torehan 12 gol dan 11 assist dari 89 laga yang dijalani. Catatan itu termasuk impresif mengingat William saat ini masih memiliki usia yang relatif muda, yakni 21 tahun. Dilansir dari Estadio Deportivo via The Hard Tackle, Liverpool menempatkan nama Nico Williams ke dalam daftar teratas pemain yang ingin diboyong ke Anfield. Hal tersebut lantas membuat Liverpool harus menyiapkan dana minimal 50 juta euro atau ditaksir setara dengan 819,8 miliar rupiah. Hanya saja usaha Liverpool untuk memboyong Nico Williams tidak akan mudah, mengingat Barcelona juga tertarik kepada adik dari Iñaki Williams tersebut. Bahkan Barcelona telah selangkah lebih maju dibandingkan Liverpool dalam upaya penandatanganan Nico Williams. Diogo Jota berharap banyak pada Ryan Gravenberch. Gravenberch didapatkan Liverpool dari Bayern Munich pada penghujung bursa transfer musim panas tahun ini. The Reds tak merinci berapa lama durasi kontrak pemain berusia 21 tahun ini. Gravenberch sejauh ini belum membuat debut bersama Liverpool. Hal tersebut dikarenakan ada momen jeda internasional tak lama dirinya bergabung. Kesempatan untuk Gravenberch membuat debut ada pada akhir pekan ini. Liverpool melawan Wolverhampton Wanderers di Molineux Stadium dalam lanjutan Liga Inggris Sabtu 16 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Jota berharap banyak pada gelandang bertahan tersebut. Hal itu dikarenakan Jota percaya Gravenberch punya kualitas yang bagus meski sempat meredup di Bayern. Menurut saya bagus, yang jelas dia punya dua teman dekat, pemain Belanda, dan sekarang mereka bertiga jadi bisa saling membantu, kata Jota yang dikutip dari SB Nation. Jelas saya belum pernah ikut serta dan baru menjalani beberapa sesi latihan bersamanya, namun Anda sudah bisa melihat kualitas yang dia bawa. Saya pikir dia akan menjadi satu lagi yang membantu kami maju, Jota menegaskan. No matter how much that I scream, nobody hears, but I see the light from far away.
Gakpo rela diobok-obok di Liverpool. Cody Gakpo merupakan salah satu rekrutan baru Liverpool. The Reds membelinya dari PSV Eindhoven pada Januari kemarin seharga 42 juta euro atau setara 692 miliar rupiah. Cody Gakpo diputar-putar posisinya di Liverpool, dari penyerang sayap jadi striker, lalu jadi gelandang serang. Gakpo mengaku kesulitan, tapi itu jadi tantangan. Cody Gakpo aslinya adalah seorang winger, tepatnya penyerang sayap kiri. Namun, pemain berusia 24 tahun itu harus rela diputar-putar posisinya di Liverpool. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman memahami situasi Cody Gakpo di awal musimnya bersama Liverpool. Ya, pergantian posisi dengan waktu adaptasi yang singkat pasti akan memberatkan seorang pemain. Pertama, Gakpo masih muda. Dia akan terus berkembang dan beradaptasi, jelas Koeman dilansir dari Daily Mail. Namun Liga Inggris ini levelnya berbeda karena segalanya cepat dan ketat. Saya percaya Gakpo bisa melewati tantangan dan punya masa depan cerah. Anda bisa melihat kualitasnya, sambungnya. Cody Gakpo tidak mengeluh kalau dirinya diobok-obok di Liverpool. Justru baginya, hal itu membuat dirinya terus berkembang. Pada awalnya sulit karena harus membiasakan diri bermain di berbagai posisi yang berbeda. Klopp melihat saya main sebagai penyerang tapi juga bisa di lini tengah. Tim kami bermain dinamis sehingga kami punya ruang untuk berganti posisi, paparnya. Pada akhirnya penting bagi saya untuk menjadi pemain yang lebih baik dan pemain yang lebih lengkap, tutupnya.